akan berjalan ya, kalau dibandingkan mesin yang dari pelaku ini. Jadi ini selesai sampai dengan bulan April itu BST, jadi bantuan sembako tunai itu ya, itu memang kan dalam rangka COVID itu waktu itu turun. Nah sekarang COVID-nya sudah lebih baik, kemudian masyarakat sudah bisa beraktivitas meskipun belum normal, karena itu kemudian kemarin mungkin perhitungannya seperti itu. Kemudian yang masih ada itu PKH dan BPNT. Jadi PKH itu untuk keluarga harapan namanya, kemudian bantuan BPNT pangan non tunai. Jadi itu yang masih ada. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.